guys, kemarin kita sudah jalan-jalan ke gurun. Hari ini kita bakal balik ke rumah, guys. Iya, ke rumah raksasa. Kata kalian ada bayi beruang di situ, guys. Iya, aku baru aja beli kostum ini, guys. Gimana menurut kalian? Apakah lucu? So, mari kita masuk ke rumah raksasa, guys. Let's go. Aku berubah jadi kecil. Wow, menjadi kecil terasa aneh. Rumah ini seperti raksasa. Aku harap kita tidak akan berakhir di tempat aneh. Para curut hidup di lantai atas. Mereka spesies yang damai. Oh ya? Curut tuh apaan sih, guys? Curut tuh sama kayak tikus-tikus gitu nggak? Atau beda ya? Di sisi lain, para tikus itu gila dan akan menyerang. Oh, beda, guys, berarti ya. Curut sama tikus beda. Oke, guys. Seperti biasa, kita akan mengumpulkan koin-koin dulu ya. Apalagi sekarang aku sudah pakai mahkota loh, guys. Harus menjadi sultan dong. Udah pakai mahkota harus jadi sultan. Let's go. Buku apa nih, guys? Buku dongeng kah? Bukan. Buku Super Bear Adventure. Oh, ini bayinya. Hai. Kamu gemes sekali. Kuncinya di mana? Oh, kita harus bawain tutup botol berkarat baru dikasih kunci. Merepotkan sekali. Tapi ya udah, Bapak Tikus, tapi nanti ya aku carinya nanti. Guys, aku ketemu sama kecoa. Ya ampun, kecoa itu hewan yang paling aku takutin ya, guys. Soalnya bisa terbang dan kok ketemu dia lagi? Terakhir kali aku ketemu sama kamu di gurun deh. Dia nyasar kah, guys? Bentar, aku mau kesini dulu. Ini kok ada game-game gitu? Kita main game di dalam game? Let's go! Main game dalam game, guys. Aku gerakin Baron versi 2 dimensi nih di layar TV. Oke, kita turun. Kita harus menyelamatkan Shika yang di pojok kanan, guys. Turun. Terus kita coba geser ke kanan kali ya, guys. Hah? Loh, aku mati. Ternyata game ini lebih susah daripada dugaanku, guys. Ini kita harus pas-pasin itu waktunya ya. Oke, sabar Shika. Aku OTW kok. Dikit lagi. Aduh, Shika. Sini Shika. Dapat kunci. Mana kuncinya? Oh, itu guys, di depannya TV. Let's go. Akhirnya. Hai, nih ku bebasin Maya. Nama yang indah. Di dapur, guys, dapur. Apakah ada makanan di sini? Ada koin, ambil dulu nggak sih, guys? Lah, loh. Aku malah kepanggang, guys. Oh no. Gak apa-apa, aku masih hidup ya. Jadi belum dimasak, guys ya. Belum menjadi beruang panggang. Halo, apakah ada orang? Wah, ada ini, guys, si tikus-tikus ini ya. Tinggi banget lompatannya, aku takut loh. Di sini ada apa? Apakah ada beruang? Waduh, ketemu kamu lagi. Mamam tuh. Lah, gamenya ngebug dong, guys. Lihat nih, aku kesini loh. Aku kembali lagi kesini, guys. Dan yeay, ketemu sama bayi beruang. Kamu perlu 175 koin. Banyak bener. Ya udah, aku selamatin kamu. Lain kali aja ya, kumpulin koin dulu, guys. Wah, ada akuarium tapi nggak ada ikannya. Ya udah, guys, aku jadi ikannya aja. Bisa nih. Oke, udah selesai ngumpulin koin di sini. Kita cari koin kemana lagi ya? Oh, ini, guys, aku baru sadar ada beruang di sini. Mohon maaf ya, kelewatan tadi. Bentar, aku buka dulu ini. Ini tuh tuas kemana, guys? Tuas. Kulkas. Kulkasnya penuh pula, guys. Lihat tuh, ada banyak sekali madu-madu ya. Ada madu yang kuning sama madu ya ungu. Ngapain ya tapi ada madu ungu, guys? Madu ungu kan yang jahat. Siapa yang mau minum di sini? Kita manjat kulkas dulu, kawan-kawan ya. Ada ikan, ada madu. Di paling atas ada keju. Kejunya beku pula. Dan ada kunci. Oke, sini kamu kunci. Kulelehin kamu ya. Dilelehin. Sepertinya aku tahu, guys. Kita masukin ke dalam pemanggang ini ya. Nah, ini tadi aku kebakar di sini. Lah, jatuh dia, guys. Jangan jatuh dulu. Sini, aku butuh kamu ya. Mohon maaf ya, guys. Agak licin es batunya. Waduh. Aku mengorbankan nyawaku untuk kunci ini, guys. Oke, sudah lele, let's go. Ini kuncinya untuk bayi beruang yang di atas, guys. Oke, tunggu aku, bayi beruang. Aku bawain kamu kunci. Ya, ini dia kuncinya, Joseph. Bebas kamu. Ternyata rumah ini dua lantai ya, kawan-kawan. Kita menggunakan meriam ini untuk mencapai lantai atas lebih cepat. Gimana caranya, Shika? Dipencet apa? Oh,
bener guys, aku juga mau dong dilempar pakai meriam gitu ya ke lantai apartemenku. Kayaknya seru. Kalau gitu pesawat ini tuh untuk turun ya guys. Ah, ada kecoak lagi guys. Ini kecoaknya baik gak sih? Halo, kenalan ya, salam damai. Yeay, aku mau berteman sama kamu, aku malah disakitin. Ya udahlah, aku mainan di ranjang aja lah. Aduh, di ranjang ini terlihat empuk ya guys. Aku boleh gak rebahan bentar? Aku mau istirahat, aku capek sekali. Wow, bantalnya empuk banget guys. Lebih empuk daripada bantal asliku. Ulala. Asik gak sih guys? Aku tuh suka banget loh lompat-lompat kayak gini di ranjang aku. Eh, ada beruang. Kuncinya di rak guys katanya. Tapi di mana ya? Aku belum lihat nih guys. Kunci. Mana guys kuncinya? Oh, di sebelah sana. Lompat-lompat dulu gak sih? Yoi, kita parkur-parkur dulu guys. Iya, aman. Seperti itulah cara beruang sultan melompat kawan-kawan. Ini pesawat buat apa Anda? Pesawatnya bisa nganterin aku ke bandara gak? Ah, oleng dan terjun bebas. Pesawatnya letoy guys, yang gak bisa dipakai itu ya. Udah. Gak usah pakai pesawat. Aku lompat-lompat aja. Hai beruang, nih. Udah aku bawain kuncinya, Felix. Naik kereta api, tut. Bentar, aku mau ini, aku mau lompat ke sana. Aduh, gagal mulu loh aku guys. Kesini. Oke guys, kita ambil koinnya dulu di sebelah sini ya. Iya, koinku lumayan nih guys, udah 56 ya. Dan ada kunci. Aku tebak ini kuncinya buat beruang yang di bawah. Ruang yang ini guys, yang di dalam rumah boneka. Ini gemes banget sih guys. Aku juga mau dong tinggal di sini, terlihat nyaman ya. Hey, namanya adalah Claptrap. Namamu unik sekali, Claptrap. Tisu toilet warna pink. Aku sih harus punya ya guys. Tisu toiletku tuh warnanya putih loh guys. Putih polos begitu. Aku mau. Aku juga mau. Bentar, aku harus mandi dulu guys. Iya, tadi habis bermain sama kecoa ya. Aku geli. Jadi kita harus mandi dulu guys ya. Katanya kita disuruh pencet towel bay di sini guys. Ya nggak sih? Betul. Dari wastafel kita turun ketemu bayi pink. Gemes banget guys. Bentar ya, aku bakal selamatin kamu. Ada tuas. Dibuka. Ini kemana ya guys? Lurus atau kanan? Aku coba ke kanan dulu ya guys. Aduh, ketemu sama tikus lagi guys. Nyawaku sisa segini gara-gara melawan tikus tadi. Nyebelin banget deh guys mereka itu. Ayo deh guys, kita damai ya. Kita kan sebagai sesama hewan damai. Hai kecil, namaku Krogo sang buaya. Krogo tidak pernah melihat beruang sekecil kamu. Krogo pergi meninggalkan mata air melalui terowongan bawah air karena Krogo memerlukan makanan. Krogo makan beberapa tikus dan sekarang perut Krogo kesakitan. Mungkin kamu bisa masuk ke sana untuk memeriksa apa yang menyebabkan rasa sakit. Makanya Krogo, lebih baik kamu makan Indomie ya. Emangnya kamu itu makan apaan sih? Katanya dia itu menelan besi-besi gitu guys. Kok bisa Krogo? Bentar guys, kita harus ke perutnya si buaya ini. Wah, apa ini hijau-hijau guys? Dia makan kunci. Pantesan aja sakit perut Krogo. Bentar ya, aku coba ambilin kamu kuncinya. Lah kok sakit? Salah guys, ternyata harus diginiin dulu. Ya kita pencet-pencet dulu ini guys, perutnya si Krogo ya. Mohon maaf ya Krogo, mungkin kamu akan merasa sedikit mual, pusing-pusing ya. Tapi ini demi mengeluarkan si benda asing itu Krogo. Oke, terakhir guys, sip, udah mantap. Mana tuh kuncinya? Sini. Krogo gak sakit perut dan aku dapat kunci. Yuhu, aku kembali, aku bawain kamu kunci loh. Mau? Mau dong ya. Namanya adalah Blossom. Oke guys, dan omong-omong koinku udah pas nih guys. Ayo guys, kita turun lagi ya. Ini guys, beruang yang minta koin paling banyak nih. Tos, bilang apa Tos? Makasih, iya sama-sama. Berarti aku kurang bebasin beruang yang minta itu guys. Tutup botol gak sih? Aduh, di kota tikus guys, pasti susah. Jadi ini kota tikus. Gak heran, banyak banget guys tikus ya. Lihat itu lompat-lompat semua. Udah, sabar. Bentar, aku mencari tutup botol yang berkarat. Di mana? Kalian lihat gak? Kalian tengok nggak tutup botol berkarat? Aduh, aku janji deh, aku bakal ngambil tutup botolnya terus aku pergi dari kota kalian ini. Aku juga nggak mau tinggal di sini ya, kotor, berdebu dan gelap. Lah, jatuh pula.
Yang benar. Nah, ini guys, tutup botol ini, aku jamin yang ini. Lah, kamu kok ngikutin aku? Udah. Stop. Ampun deh, guys. Mereka ini barbar sekali ya. Aduh, oke. Okay. Aku lurus ataukah aku balikin dulu ya, guys? Kayaknya aku balikin dulu aja ya, guys. Susah-susah aku ambilin. Aku harus bebasin bayi beruangnya dulu. Oke. Okay. Halo? Bapak tikus, aku bawain nih. Mantap, dapat juga ini guys kuncinya. Dan aku bebasin Junior. Oke guys, berarti tinggal bayi beruang terakhir di kota tikus. Astaga, oh no, berat pasti guys. Nih guys, aku sudah sampai di paling atas. Kita tinggal pencet tuasnya aja. Seret. Nah itu guys, kita harus masuk ke dalam basement itu ya untuk melawan bos terakhir dan bebasin kawan aku guys. Aduh, jangan serang aku ya. Damai please. Aduh, nyawaku sisa 2 pula guys. Aduh guys, bentar ya, aku mau isi nyawa dulu sebelum melawan bos terakhir. Sabar. Apakah siap kawan-kawan? Kita akan melawan si bos dan menyelamatkan bayi beruang. Kok kosong? Halo? Bos? Bosnya gak ada kah? Kalau gak ada, aku tinggal ambil kunci. Aku bawa pulang itu si bayi beruangnya. Oh ini guys, tes subjek 1706. Aku sudah mengharapkanmu beruang kecil. Aku mengawasimu sejak kau melangkah ke rumah ini. Oh no, kamu kok seram. Kau tampak terkejut. Apakah teman ilmuwan lupa memberitahumu tentang aku? Setelah semua yang dia lakukan padaku, dia membuatku menjadi raksasa dan pintar selama eksperimennya. Lah, jadi kawan kita si Ilmon itu jahat guys. Jahat dong. Kau pikir aku mengunci pintu jebakan ruang bawah tanah untuk bersembunyi? Itu adalah jebakan. Wah, pintar kali guys dia menjebak kita. Kau sangat kecil, beruang kecil. Aku akan meremukkanmu. Oh no, jangan please. Yang salah kawan ilmuwanku. Kenapa kamu dendamnya ke aku? Wah, barbar guys. Lihat tuh. Serat. Kabur dulu gak sih? Kabur dulu gak sih? Ambil nyawa dulu guys. Oke, mau ngapain lagi kamu? Ya, kita diajak main lompat tali guys ya. Lompat ekor maksudku ya. Mau ngapain lagi kamu? Ih, gigit apa kamu? Gigit apa? Gigit angin ya. Kasihan. Oke guys, lompat ekor lagi ya. Ini sih gampang guys. Ini sih gampang. Kecil ini. Aduh, udah deh. Kau menyerah aja udah. Aduh, aku gak suka yang ini sih. Kita harus kabur guys. Kabur! Udahan please, aku capek loh mainan sama kamu. Aku pukul dulu. Nyawanya sisa 1 guys, let's go. Kita bisa, kita pasti bisa. Kita kabur dulu, lihat guys. Dia mukul apaan? Mukul angin dong ya. Lompat ekor. Ini mau sampai berapa lama? Guys, dia gak selesai-selesai loh lompat ekornya. Capek kali aku nih, udahan dong. Ya, giliranku menyerang kamu. Gantian, boleh ya, boleh lah. Nah, sekarang. Ya, lihat tuh guys. Dia meninggal, hilang jadi debu. Ini dia kawanku yang jahat. Kamu jahat gak sih? Terima kasih banyak telah menghadapinya. Dia berbahaya, tidak seperti saya kan? Bohong, kamu juga bahaya. Kamu tuh lebih bahaya ilmuwan. Saya tidak melihat wajahnya, tapi dia adalah seekor beruang. Saya tidak yakin lebah di balik semua kegilaan ini. Saya pikir seseorang menjebak mereka. Anda harus ke sarang lebah. Oh, berarti musuh kita yang sebenarnya adalah beruang, guys. Terbukti sudah ya, guys. Terbukti sudah. Berarti habis ini kita bakal ke sarang lebah dan mengakhiri semua ini, guys. Tapi sebelum itu, ke ini dong. Ke bayi beruang dong. Maaf ya, menunggu lama ya. Aku bebasin. Salah, guys. Oh iya, aku belum ambil kunci. Ya ampun, aku lupa. Ini loh kuncinya di bawah. Ini, udah. Pulang. Viper. Oke guys, udah bebas semua guys. Kita sudah berhasil kawan-kawan menyelesaikan rumah raksasa. Berarti berikutnya episode terakhir ya guys. Kita bakal ke sarang lebah. Aduh, aku jamin ini bakal susah tapi pasti epic banget guys. Jadi buat kalian yang mau aku lanjutin ke part 5, jangan lupa di klik tombol like, di share dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye-bye.